Alright, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Hai. Okay, kembali ke program, di program Jom Masak dengan Kak Zaidah hari ni. Okay, same menu juga. Yes. Masih tayar untuk masih minggu ni. Mood. Siam mood. Okay. Yes. Alright, hari ni kita nak masak heavy sikit. Heavy sikit, nasi goreng ya. Nasi hari tapi nasi goreng dia lah. Nasi goreng belacan Thai. Right. As usual, kita tunggu sebentar sikit sebelum kita mulakan masak. Bagi ramai lagi yang masuk, then boleh kita start, okay? Alright, Kak Zaidah. Kita nak masak apa hari ni? Dah katanya Thai. Alright, so depan-depan ni bahan dia taklah banyak sangat ya. Okay, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk kita masak ataupun kita buat nasi goreng belacan Thai. Belacan Thai rasa saya ni mana-mana restoran tom yum di tempat kita pun ada jual ya. It's okay. Kita ada kita ada tetamu kat sini hari ni. It's okay, tak apa. Kita ada viewer Kak Ros hari ni. Dari Shah Alam. Thank you so much for coming. It's okay, tak apa. Alright, okay, kita tunggu sikit je lagi. Okay, you all mesti menunggukan sebab tahu minggu ni siapa yang suka makan makanan Thai. Mesti menunggu ni untuk minggu ni. Okay. Ada lagi esok. Esok pun Khamis, insyaAllah ya. Untuk menu Thai juga. Semut Thai tu masih ada masih lagi. Masih on lagi. Okay, Habibah Samsi kata Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah live sekarang. Nur Aisabidin, Assalam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Okay, alright. Dekat Instagram macam mana? Okay ke hari ni? Harapnya okay. Okay, dah banyak like, dah banyak yang masuk ya. Okay. Right. Tengok macam okay. Okay, apa kata kita start? Kita tak nak tunggu lama, kan? Okay, jom masak Kak Zaidah. Okay, jom. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara masak nasi goreng belacan Thai. Cara saya lah ya. Okay. Sebab dia banyak cara juga ni. Banyak rencah dia ya. Okay, bahan-bahan untuk nasi goreng belacan Thai. Of course kita gunakan nasi yang telah kita masak. Nasi ni kalau eloknya semalaman ya. Dia baru cantik, baru dia kering betul lah. So bila kita goreng dia tak lembik ataupun tak bingit lah ya. Beras tak kisah apa-apa beras. Tapi Kak Zara guna sini beras basmati ya. Kalau perempuan guna beras biasa di rumah pun boleh juga. Cuma kalau nak buat nasi goreng ni, seeloknya nasinya sejuk. Dah sejuk ya. Okey, Kak Zara guna juga ayam, isi ayam ya. Lebih kurang dalam separuh ayam lah ya. Saya ambil dada yang sebenarnya ni. Ya, dada ayam untuk kita goreng nanti. Okey, kemudian kita guna juga telur untuk kita buat telur dadar. Ini main dia kena ada ni. Ya, ini kena ada mangga muda. Ya, mangga muda kita racik halus macam ni ya. Mangga muda. Ini mesti ada untuk belacan Thai. Jadi nasi dia ada masam-masam nanti ya. Okey, untuk kita kisar, Kak Zara guna ini terpulang kepada perempuan ya. Kalau you suka pedas, you boleh buat lebih. Kalau tak, you just follow resipi Kak Zara ni ya. 4 batang cili hijau dan 4 batang cili merah, buang biji. 1 biji bawang Holland. 5 ulas bawang putih. 1 biji buah tomato. Ini untuk nak dikisar ya. Kemudian kita guna juga belacan dan sedikit air limau. Okey, untuk nak kita jadikan sambal belacan. Alright, untuk dia punya side ataupun bahagian kita makan sampingan dia nanti, kita guna juga chop ataupun perempuan perlu potong cube ya. Bawang besar, bawang Holland ya. Bawang ni manis ya. Buah tomato dalam setengah atau satu biji macam nilah ya. Kita dadu juga. Kacang panjang kita racik halus macam ni. Cili padi terpulang kalau you suka letak, kalau tak pun tak apa. Dan kita akan buat telur dadar nanti. Okay. Dan jangan lupa juga kita perlu guna ini untuk kita punya perasa atau bau ya pada kita punya masakan. Okay. Pertama sekali kita perlu goreng ayam dulu. Ini minyak saya dah letak dalam kuali pan ya. So ayamnya kita perlu goreng dengan sedikit minyak. Dan goreng dengan goreng pula. Kita perlu gaul ya dengan sedikit kunyit serbuk.
Umi Suhaimi kata hari ni apa? Hari Thai sedunia ni. Hari Thai sedunia, tak payahlah cakap Thai sedunia. Ya, tak marah pula orang Malaysia. Okey, kita akan letak 6 pelah ya. Saya tak letak garam kat sini. Okey. Saya dah letak 6 pelah dalam 3 sudu makan. Ya. Saya tak letak garam ya. Sebab 6 pelah ni dah masin. Ini kita goreng dulu Sampai goreng sebelah. Thank you so much okay, for coming. Okay, bye. Terima kasih puan. Thank you. Okay. Alright, ini yang kita tu. Kita tunggu minyak panas, kemudian kita akan goreng macam kita goreng apa tu? Ayam biasa ya, goreng ayam ayam garam kunyit ya. Okey. Okey, kita perlu blend. Tomato. Bawang besar, bawang putih. Bawang besar Holland. Ini untuk di blend lah Untuk di blend. Okay, dan sedikit belacan. Belacan kena ada ya puan. Kalau tak nanti taklah nama belacan Thai. Kan? Okay. Kena ada bau belacan. Yes. Semobak okay. Dah bau belacan tu. Hui. Okay, tidak ya, saya letak. Alright. Salam Puan Zadah and Bella, salam tengah hari. Salam tengah hari back to you. Ha, Bong Yin Yin tanya masak apa ni Kak Zaidah? Ha, kita masak nasi goreng belacan Thai. Ha, Lizzie Adli dah tolong reply kan tu. Thank you so much Lizzie. Okay, Maksu, masakan Thai memang sedap. Terima kasih Kak Zaidah kongsi resepi. Okey, sementara kita nak blend tu kita masukkan ayam yang dekat. Mana tu? Ya, minyaknya dah panas. Okey. Kejap-kejap ke kiri ke kanan kamera. Yes. Maaf ya. So, kita biarkan dia dekat sini. Sementara kita nak blend eh. Jadi kita taklah buang masa sangat menunggu nak blend. Right. Okay. Kita perlu pisah ni ya. Sedikit dalam satu sudu air limau ya. Okey, ini yang kita blend tadi. Kita perlu panaskan kuali ini. Ayam ni perlu goreng garam ya puan, baru sedap makan nanti. Hai sis Dayang Badaria ha. Katanya harap hari ni Bella nampak komen I. Hihi. Ha, you dah komen ke? Ha, nampak tu. Mana tu? Ha, mari kita mencari mana dia. Ya Allah. Terlepas ya. Ha, mungkin ada yang terlepas. Ha. Ha, okey, masih tak muncul lagi. Okey, komen yang ini I dah nampak sis Dayang. Tak tahulah you dah ada letakkan bahan-bahan ke. Minta maaf kalau tak ada. Memang tak ada ni. Saya cari tak ada ni. Ha, okay. Alright, siapa macam semalam tolong copy and paste. Thank you so much. Okay. Alright, hari ni kita masak nasi goreng belacan Thai. Hmm.
Maria Diana kata, saya dah try masak cili crab, memang sedap betul. Ha, suami dan anak-anak makan sampai pecah peluh. Pecah peluh. Sebelum apa? Bukan gitu. Okey. Kita guna minyak panas sebelah ya. Dia kena panas betul baru sedap Kita bagi sedap. Dia garing betul-betul garing. Terus masuk dia terus macam menggelegak macam ni. Berdesen lah kata orang tu bini. Berdesen. Kita oli garing dia. Wah, bau dia punya sos ikan tu dah naik daripada ayam ni. Sedap. Hayati Yusuf tanya semalam tak ada ke Kak Zaidah? Ada. Semalam kita ada. Semalam dengan menu malam apa ya? Kita punya resipi adalah tom yam. Tom yam kelapa tu. Tom yam kelapa muda. Punya api pun dah panas. Kuali dah panas. Asma Hamid tanya, salam ayam perak dengan kunyit dengan apa tadi? Maaf tak clear tadi. Kak Zara pakai nampla ya, sos ikan tadi. Ayam serbuk kunyit dan nampla saja. Yes. Saya tak letak garam ya. Okay, so yang ini ayam ni, kalau you all tengok ni, ayam full serbuk kunyit dan juga nampla sahaja. Ataupun sos ikan. Sos ikan okay. So kita garing dia. Bagi dia garing. Dia juga garing ya, so saya tutup dulu lagi. Tutup dulu periuk ya. Okay, so sekarang ni kita bagi ayam goreng dulu. Yes, yang bertanya soalan. Mungkin Kak Zaidah nampak tak Bella Aidah repost? Oh ya ke? Tak, masih tak ada lagi sis Dayang. Masya Allah. Jealous ke Facebook ni? Tak muncul. Macam-macam tak muncul ya. Sayang. Mungkin komen terlalu fast ya. Masuk terlalu laju. Jadi mungkin dia tak appear dekat screen. Macam mana sesasi Dayang minta maaf banyak-banyak. Saya nampak you punya komen. Nampak tak Bella tu saya nampak. I dah repost. Masih belum ada lagi. Okay. Masya Allah. Okay. Minta siapa-siapa kalau yang boleh tolong copy dan paste. Dan komen. Mungkin boleh appear lah di screen kita ni ya. Masih tak ada lagi untuk bahan-bahan. Mungkin Kak Zaidah boleh repeat untuk bahan-bahan Kak Zaidah. Bahan-bahan dia ya. Tadi Kak Zaidah guna untuk di blend. Buat nasinya ya. Untuk di blend saya guna 1 biji buah tomato. 1 biji bawang besar. Saya pakai bawang Holland ya. 1 biji bawang besar. Kalau nak buat nasi goreng, kalau you nak guna bawang besar pun jangan yang besar sangat lah, takut dia berair ya. Okay. 5 ulas bawang putih, 4 tangkai cili hijau dan 4 tangkai cili merah, buah biji ya. Dan sedikit belacan, sedikit tu lebih kurang setengah inci belacan. Okay, itu perlu kisar, kemudian kita tumis lah. Kak Zara tengah menumis sekarang ni, tengah tunggu dia garing. Kemudian kita perlu goreng juga ya, isi ayam. Kalau tak diisi perempuan nak pakai ayam biasa pun boleh, tapi potong kecil-kecil ya. Gaul bersama dengan kunyit dan nampla sahaja. Kita tak pakai serbuk, kita tak pakai garam ya. Nampla dah masin ya. Itu sajalah. Itulah ada yang kata Tengku Aisyah. Ada Bella bahan-bahan dari Dayang Badariah. Itulah dekat skrin saya ni tak appear ni. Macam mana ni? I don't know how but it doesn't appear here. Memang tak ada ni. Komen sis Dayang Badariah yang lain ada. Tapi yang resipi tak ada. Bahan-bahan tak ada. Hai Facebook. Apa sudah jadi ni? Selalu ada kan? Memang ada. Selalu ada. Minta maaf banyak-banyak. Okey, so jadi siapa yang nampak, saya tak boleh nak pin buat masa ni. Mungkin ada siapa yang mungkin boleh tolong copy dan paste ataupun repost balik untuk komen tu. Minta maaf banyak-banyak. Memang tak ada. Daisy dan Badariah. Okey, for the third time dah repost. Kalau tak nampak kena jampi ni. I tak tahulah. Oh, Facebook pun main jampi-jampi ya. Masya Allah. Pekai ni. Okay. Sorry sangat-sangat. Sebab bahan-bahan tu memang tak ada sis Dayang Badariah. Tapi Tengku Aisyah nampak tu. Mungkin dekat. Mungkin dalam wawian. Mungkin kita punya terlalu laju lah tu. Algoritm kita berbeza ya. Different agaknya. Telefon. Different algoritm untuk dia masukkan komen. Mungkin lah. Saya pun tak pasti.
Kalau HQ Facebook dekat sini, saya terus pergi dekat Facebook tanya, what's going on? Okay, Princess Virgo, Bella, semalam punya resipi belum post lagi ya? Cuma ada video je. Ya, saya minta maaf. Hari ni kejap lagi kita akan post dua-dua sekali, okay? Ruhana Ismail, salam Zaidah and Bella. Hari ni saya masak mee muah. Thank you for your recipe. Saya dari Singapore. Thank you so much. Okay? Dan sis Dayang Badaria kata siapa nampak boleh copy. Hihi. Okey, minta tolong copy ya kalau siapa yang nampak sis Dayang Badaria punya komen untuk bahan-bahan yang kita pakai untuk hari ini, resipi kita hari ini ya. Okey. Skin saya pun tak nampak. Salam chef, belacan tak bakar ke sebelum tak, blend? Tak. Saya guna belacan yang kering, jadi kita tak perlu bakar. Dia bakar ni kalau belacan tu lembab. Ya, right. Kalau puan rasa nak kuat lagi baru dia bakar pun boleh juga. Sebab kita dah tumis, jadi kita tak takutlah benda tu tak masak ya. Kalau masa kita buat sambal belacan tu, kita dah tak masak lagi. Kita terus makan. Tu kena bakar lah. Right. Okay. Lee Amy kata, good afternoon ladies. Afternoon to you. Lee Amy, I baru goreng nasi belacan petai ikan masin. You are giving me more ideas what to masak. Love watching your show. Love from Hong Kong. Oh, hi orang Hong Kong. Yeah, okay, I rasa mungkin tak boleh panjang sangat kot. Sebab ada ni, I rasa copy paste resipi nasi goreng belacan Thai. Tapi yang itu sahaja appear. Yang panjang-panjang tak appear. Okay, masak apa ya hari ni? Kita masak nasi goreng belacan Thai. Nasi goreng belacan Thai. Sharifah Baimin kata, saya pun nampak resipi dari sis Dayang. Okay, alright. So, siapa yang nampak tu boleh copy for yourself. Sebab saya tak boleh nak pin dekat sini. Memang tak muncul. Haliza Mat Saleh, boleh tak? Bell, tak boleh tengok video ni. Gelap je, masak apa hari ni? Masya Allah, gelap. Apa sudah jadi? Tak ada nampak muka. Macam-macam ya Allah. Ada yang tak nampak, ada yang gelap. Haru ya, biru lagi hari ni. Biru pula Nak kata kat luar hujan, tak hujan. Hari cerah kat luar ya. Okay. Replying to sis Dayang Badaria. Okay. Kat sini Bel. Mana tu? Okay, I dah klik. Masih tak boleh pergi kepada komen yang you reply tu eh. Masya Allah. Apa sudah jadi? Tak apa, kejap lagi ada lah tu. Okay. Now, Bel tengok Bel, pada hari ni kita akan letak api. Ya, kita akan angkat ni lah ayam yang dah goreng-garing ni. Sedap bau dia Kak Zaidah. Sebab dia nampla tu. Digorengkan dengan nampla ayam yang dari ni. Okay, so siapa yang nak tahu bahan boleh scroll tengok cari komen sis Dayang Badaria untuk dapatkan bahan hari ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so ayam ni memang kita goreng asing Kak Zaidah. Goreng asing. Ini untuk hiasan ni. Untuk kita makan sekali bukan dengan nasi. Goreng sekali Bukan kita tak masuk dalam nasi ni ya. Ini kita buat hiasan tepi. Right. Okay, sudah siap. Lapar pula tengok ayam tu. Kan? Kadang-kadang kita kat rumah kalau tinggal ayam tu kita goreng macam tu pun dah sedap dah. ni kalau macam ayam breast chicken tu, kalau ataupun ayam isi tu, isi ayam, kita gorengkan dengan tepung, tepung goreng serbaguna Kak Zaidah pun boleh. Jadi macam chicken nugget lah. Chicken nugget ya. Kalau untuk nak belacan Thai ni pun boleh juga tu kalau goreng dengan tepung Kak Zaidah ya. Okay. Sebab dia hiasan je kan Kak Zaidah. Jadi boleh makan ayam tu dengan crunchy Jadi kita tunggu dia garing sikit ya. Dia agak lama sikit sebab kita guna cili hidup ya. Right. Mungkin sebab cili hidup tu basah kan. Jadi lama sikitlah untuk dia nak garing ya. Okey, kita akan letak 6 plus sebagai perasa. Robi Baini tanya, isi ayam diperap dulu ke baru goreng? Tak payah. Gaulkan aja dan terus goreng Nampla ni terpulang kepada perempuan ya. Maybe dalam 3 hingga 4 sudu makan itulah.
perlu rasa jugalah ya tuan. Belum garing lagi, kita tunggu sekejap lagi. Baru kita letakkan nasi. Okey, Pak Zila Taib, sebiji tomato. Ha, satu labu bawang Holland dengan 5 ulas bawang putih, 5 biji cili merah, beberapa biji cili padi. Ha, sedikit belacan blend. Dan cili padi ayam. Tak blend. Oh, okey. Dan low battery ni. Okey. Ya. Cili padi kita tak blend ya. Kita cuma blend cili hijau dan cili merah. Cili padi hanya untuk side dish dia. Side dia ya. Untuk sampingan dia. Okey, sekejap kat dalam tunggu dia garing sikit lagi. Masa kita goreng ni, memang kita letak sos dulu eh. Okey, so dada ayam dicincang halus gaul dengan kunyit and nampla sos ikan goreng garing ayam. Ya, ni saya baru dapat agak-agak saja. Ha, okey, cuma kebetulan di situ cili tadi kita tak goreng ya. Tak blend. Ha, kita blend cili merah dan juga cili hijau sahaja. Okey. Cili padi ni kita makan untuk nasi nanti. Makan sampingan ya. Kat dia letak sedikit garam ya. Mungkin apa Fazila Taib mungkin boleh betulkan di situ dan mungkin boleh komen balik dan saya akan pinkan bahan-bahannya. Bahan-bahan tu ada yang dah betul tu tapi cili padi kita tak blend ya. Cili hijau kita blend. Cili merah dan cili hijau. Khairi Muhammad Maslan kata, haha, sometimes kabur, sometimes okay, line little bit problem kot. Okay, so harapnya dekat sini saya pun, kita tengah tengok di Facebook. Kabur bila, okay. Bila band gerak tu. Bila saya bergerak tu mungkin. Bila bergerak, dia kabur dia lah. Dia nak tarik data tu lambat sikit. Jadi kita tunggu sikit lagi garingnya. Oh, Ina Haji Ahmad, dia kata yang tak boleh tengok live ni, keluar dari live ni, lepas tu masuk balik. Betul, refreshkan your phone. Ataupun close your app dulu, lepas tu buka balik dan cari kita balik, okay? Okay. Saya selalu tak dapat klik untuk lihat post Dayang Badaria. Ada setengah orang boleh tengok, ada setengah tak boleh. Saya tak faham juga. Kita tak faham juga algoritma Facebook untuk komen bila live ni pun kita tak pasti macam mana how it works, okay? Kadang-kadang dia online kot. Itulah tak pasti line, macam mana. Kadang-kadang Betul. Macam-macam. Latifah Latif, minggu ni masak cara taya Kak Zaidah. Hari ni saya masak tom yum cara Kak Zaidah semalam. Dah ada kelapa muda lah tu. Jadi sedap. Dia dah masak ke ataupun baru nak masak ni? Mungkin boleh share dengan kita, okey? Okay, nampaknya dah garing tu. Kak Zaidah nak masukkan nasi. Nasi ni berapa banyak Kak Zaidah? Nasi ni lebih kurang dalam saya masak dalam berapa ya? Banyak juga ni eh. Dia kalau goreng nasi ni api yang besar sedap. Saya tukar api sini lah. Ya. Api besar dia buat. Api besar dia cepat dia garing ya. Dia kering cepat lah eh. Dia kering cepat. Rohaya Roy Rahman, dia kata saya pun tak nampak dari sis Badaria. Mungkin bila lepas habis je live ni, kalau nak tengok balik mungkin insyaAllah jumpa, okay? Ataupun lepas ni memang kita akan sharekan bahan-bahan untuk resipi hari ini, okay? Ainun Abdul Rahman tanya, tepung serbaguna tu sesuai untuk goreng tempura ke? Yelah, cuba dia tak mengelembung. Ya, macam tempura ni kadang-kadang tepungnya dia mengelembung ya. Ni tak. Dia boleh goreng apa pun. Ya. Udang. Okey. Nampaknya nasi kita dah ketul-ketul ni dah hancur. So kita akan goreng hingga hingga dia garing lah. Ok,
Okay, ramai juga yang tanya kita tengah buat apa ni? Nasi, nasi goreng belacan Thai. Ada belacan ya dalam nasi gorengnya. Ah, JK kata Facebook do control the media communication. Yeah. I see, I see. Thank you so much. Agaknya dia tengok palau panjang ni apa benda lah ni. Terus tak appear. Terus tak appear. Sabar je lah. Hari-hari pula tu. Daripada semalam kan? Tadi je Ahmad kata, ha, bahan semua ada. Bolehlah cuba lepas ni. Terus masak. Yes. Yeah. Tapi kena ada mangga ya. Baru sedap. Mangga tu lebih kurang sebiji ke Kak Zaida? Sebiji lah. Mangga muda ya. Dia tak boleh, dia tak sedap masak mangga tu. Dia kena pakai mangga muda. Kak Zaida tak letak telur ya dalam nasi ni. Rohana Ismail tanya, nasi beras jenis apa Zaida? Pakailah apa beras yang boleh makan kat rumah tu. Ya? Beras wangi pun boleh, beras basmati pun boleh. Yang korang makan dekat rumah tu. Tapi masak hari ni, untuk besok nak goreng. Baru dia sedap. Berasnya keras lah ya, dah keras. Sedapnya nasi goreng. Nasi goreng. Pasti Hayat kot kata kalau ada kuali macam Kak Zaida lagi sedap. Ramai yang dah beli kuali ni. Ramai kat sana dapat DM. Ramai ya yang dah beli kuali ni. So you dah beli tu kira seberguna lah ha. Nampak macam-macam boleh goreng nasi boleh. Tiara Masya Akal, ha, cantik tekstur nasi brand apa? Kak Zaida pakai basmati ni. Ada tips ke Kak Zaida untuk goreng nasi goreng ni, cara cantik macam ni Kak Zaida? You kena masak semalaman nasinya. Baru cantik. Jangan masak. Kalau nak goreng tengah hari, jangan masak pukul 10-11. Nasi you lembek. Ya, you kena make sure that you goreng, you dah masak dia semalaman. Ya, agak tawar sikit nasi Kak Zaida. So, saya tambah sikit lagi 6 pelah. Mila Umar, kalau tak ada mangga, ganti nanas sedap tak? Belacan Thai dia pakai mangga ya. Kalau you tengok belacan Thai memang pakai mangga. Kita tak pakai nanas. Tapi kalau nak pakai nanas boleh je lah. Okey, nasi kita dah ready. Itu dia. Okey, dah siap nasi kita. Kita nak buat telur dadar. Right. So you all tengok tu ha nasi dah. On. Tu dia. Kita minta ya. Sekejap ni. Biar dia duduk atas api sekejap bagi dia garing. Okay, now kita nak buat telur dadar. Jadi garing sikit, boleh sedap. Sedap ni. Untuk menu hari ni adalah nasi goreng belacan Thai. Bau belacan ni dah ada ya. Ada juga ramai yang tanya kuali apa ni. Shogun kita Shogun pakai ya. Untuk okay, ni nampak ni. Telur 2 biji. Kita dah letakkan 6 pelah lebih kurang dalam satu sudu makan. Okay, kita buat telur dadar. Dia garing sikit, baru sedap nasi goreng ni. Okey.
sendiri tidak siap, kita tunggu dulu. Sis Dayang Badaria kata, Kak Zaidah, kuali. Sis Dayang Badaria kata, antara rahsia kesedapan masakan Chef Zaidah, rasa banyak kali. Saya kalau masak, macam tak boleh lah rasa sekali. Dia tak macam, dapat. Dia nak kena on point rasa dia tu. Okay, kita akan selit sikit aja minyak untuk kita buat kepadah ya. Farida Ahmad tanya, mangga tu masuk dalam nasi ke? Tak. Belacan Thai ni dia ada hiasan dia ya. Tengok tu macam mana Kak Zaidah buat. Orang Thailand dia very creative. Ya, dia masak dia belacan apa mangga tu sebagai dia punya apa tu kita panggil hiasan. Ulam. Ini adalah telur dadar Kak Zaidah. Okay. Tak pakai minyak Kak Zaidah? Sikit je kita selit pada kuali. Kita sapukan pada kuali sahaja ya. Dia masih belum lagi eh. Sikit lagi. Okay. So ni Kak Zaidah tutupkan api. Okay. Kecilkan api ya. Bukan tutup kan? Oh kecil. Kita kecilkan api. Alright. Okay. So that dia tak adalah kering. Untuk buat telur dadar untuk kita punya nasi goreng hari ini. Okay. Dah lama tak terdapat tengok masakan Zaidah kat Facebook. Banyak terlepas ruginya. It's okay, pelan-pelan. Nanti tengok. Okay. Live-live video yang lain kita dah save. Sos ikan atau nampla tu brand apa? Kita pakai brand Niha. Sure Rasa. Ini adalah brand yang kita pakai untuk hari ini ya. Sure Rasa. Okay. Okay, kita akan buat lagi. Mana tak ada dapat tisu tadi. So, letak sikit minyak. Sikit je ya. Dia punya ni tak ngam dengan dia punya bawang kecil. Ya. Tu kuahnya. Dapurnya besar. Saya pakai nampla ya pada telur dadar kita. Ataupun sos ikan. Sos ikan dia. Okey. Telur dadar kita kasih gulung hari ni. Mahzana Jaafar kata gara-gara Kak Zaidah bercuti, Kak Hatnya dapatlah resepi baru. Kan. Ni yang sebenarnya yang ini saya memang ada jual di restoran saya dulu ya. Saya ada jual ni. Dan ramai juga yang suka ni ya, macam Thai ni. Tu dia. Okey. So siapa yang ada restoran boleh tambah menu dah. Okay, mana nak tahu boleh tambah menu untuk dimasak. Sedap ni. Okay. Jadi telur ni kita buat apa lagi Kak Chef? Ini kita nak kuih, ini kita buat dadar je lah. Kita potong lah kan. Kita potong telur dadar, kita potong kan. So kita tak gulung dia dan potong dia. Right. JK tanya, Bella or Chef, perasa tu daripada sos ikan or sotong sebab label shows a sotong. Supposedly the ikan. Label is sotong but the sauce is fish. Fish sauce ya, yeah, bukan sotong. Ada juga gambar depan tu ikan ya. Dia punya brand saja tu ikan. Orang confuse tu. Betul? Ya, orang kadang-kadang malas nak baca. Okay. Right. It's actually a fish sauce ya, yeah? Sauce ikan ya, yeah? Bukan sauce sotong. Okay, dah siap dah kita punya nasi goreng. Nasi goreng kita dah siap, tinggal kita nak serve dia ya. Yeah? Okay, siap dah.
Sedap aja. Ada sos ikan kan? Ha, semerbak harum. Jadi kawan pun datanglah. Kan. Okey, Habibah Samsi pun tadi pergi bercuti dapat belajar masakan Thailand. Ya, lepas tu kita boleh lah kongsi bersama. Saadah Mat Taib, restoran Puan Saadah di mana? Sekarang dah tak ada dah. Okey, ha, restoran yang di Cyberjaya kita dah officially close. Dah berapa bulan dah. Tapi kalau nak rasa resepi Kak Saadah boleh untuk shout out. Ada di store, canteen store Gombak dan juga Uptown Puchong. Yes. Dan juga siapa yang di Putrajaya, boleh ke Persin 9 tak silap saya. Yang dekat klinik. Yes. Dekat klinik tu boleh pergi dan rasa kuih tiaw, char kuih tiaw Kak Saadah. Okay, kita ada visitor. Sekejap ya. Okey, tu dah ni biasanya memang kita kena potong-potong lah macam ni ya. Untuk kita nak buat deko. So now ni nasinya. Ni cara kita serve ya nasi goreng belacan Thai. Macam mana tu? Tengok tu Kak Zaidah dulu tak dekat dalam mangkuk macam tu hang. Ya, kita tak dalam mangkuk macam ni. Okey. Right. Lepas tu kita letakkan di mangkuk macam ni. Right. Okay. Oh, wow. Hai. Lepas tu boleh lah komponen dia. Kita ada viewer di sini. Ha. Okay, dah nak habis lah. Siapa nama kak? Kak Jiran dah selamat. Okay. Thank you for coming. Thank you so much. Boleh lah tengok ha, kita dah nak habis dah masak. Okay. Alright. Kita letak mangganya di atas. Thank you so much. Semalam tu belum dah tak ada dah tadi. Okay. So mangga ni hiasan lah Kak Saadah eh. Hiasan ya, biar bahagian atas. Nanti waktu nak makan kita gaul ke semuanya sekali. So jadi ni, kita tak masukkan semualah. Jadi tak, kita hias sahaja. Kita hias tapi waktu nak makan kita gaul semua. Okey. Ramla Mansur, Chef Saadah tadi saya pergi kedai kek kat Uda JB and beli sambal crispy Kak Saadah dah habis. Habis ya. Ini lagi dia pun tambah stok ya. Nanti kita akan restock untuk esok insyaallah akan ada. Okey. Mak Su tanya, Bella tepung dan rendang dah ada kat kedai ke? Tepung dah ada, rendang masih belum ada lagi. Okay. So siapa kalau nak tepung tu bolehlah visit ke studio sekarang. Okay. Maria Diana kata boleh buat petang satgi. Okay. Boleh ni, malam makan malam. Sebab bahan-bahannya pun bukan susah sangat kan? Rasanya bahan-bahan yang kita pakai hari ni yang susah ada dekat rumah. Kalau siapa yang tak ada pokok mangga je lah. Mangga senang. Mangga mangga senang dapat ya. Okay. Supermarket biasa kedai mamak. Apa tu? Uncik tu pun ada jual mangga sekarang. Habibah Samsi, kalau telur dadar tu boleh tak dibungkus dengan nasi? Macam mana tu? Ke nasi tu dibungkus dengan telur? Kalau nasi bungkus dengan telur tu dah jadi pataya. Okay. Kan? Pataya kan nasi, nasi dibungkus dengan telur. Ya, tu pataya. Pataya kita tak boleh buat ya kalau dapur macam ni. We cannot do. Kita kena ada dapur pressure untuk buat pataya ya. Saya biasa juga buat pataya tu sebab saya ada restoran dulu ya. Kan ada soalan dapur pressure. Dah nak habis dah, nak tengok masak pun dah tak ada soalan dah nak tanya. Siap dah, tinggal kita dah menghias saja. Maksudnya okey. Zaitun Abdul Hari tanya, chef mangga apa tu? Mangga biasa je. Mangga kampung pun boleh, mangga siam pun boleh, mangga apa-apa mangga janji muda. Apa Cina Licious homemade. Saya dah buat sardin bro, resepi Kak Saadah, subhanallah sedap sangat, alhamdulillah. Thank you so much. Okay, kalau boleh share dengan kita result dia macam mana. Okay. Manis Velvet, suka tengok Kak Saadah masak and deco kitchen, menarik sangat. Alhamdulillah. Jaima Bujang baru muncul.
betul. Bang tanya soalan masak apa tu? Masya-Allah sis, kita dah nak habis. Dah habis dah ni. Akak jadi lengah-lengah kan ni. Nasi goreng Thai. Oh, it's okay. Ha, Zaiman Gujang nanti boleh tengok daripada awal sebab jap lagi kita save seperti biasa. Okay. Jamila Din tanya, tepung kat GB dah ada ke? Masih belum lagi my dear. InsyaAllah esok ataupun hujung minggu ni akan ada di sana ya. Sebentar, sikit saja lagi. Ha, Razia Hassan kenyam makan sepinggan ni sampai ke malam muai sangat. Ha, dia punya side ni ya, ni sos ikan untuk hari ni dan tu Kak Zaidah tengah susun tu. Ha. So jadi banyak juga tu Kak Zaidah. Kalau kita campurkan semua, masya-Allah. Puas makan. Ah, Lee Amy, beautiful plating, simple nasi goreng can be so delicious. Thank you, chef. Yes. Menyelerakan, hadoi. Dia makan dia kena gaul semua. Cara nak makan dia. Nur Aisyah Bidin tanya, yang warna hijau tu kacang panjang ke? Ya, yes, saya. Kacang panjang, kita potong halus. Ya. Okey, Ida Salmi kata pakai mangga cakunam. Ha, muda sedap. Mangga sedaplah. Cakunam. Cakunam tu apa? Mangga yang mana tu yang? Dia kata sebab tak masam. Mangga okay. Madulah tu ya. Okey, tapi yang putih lah kot noh. Dia tak kita, putih. Dia dah tua tapi dia masih belum masak. Oh, so kalau kita makan kalau putih yang... tu masam sangat. Jadi kalau kita makan tu dia macam keropok tu ke? So mangga madu katanya. Okay. Ni cara kita serve dia. Ya, dah siap. Cara makan tak ada. Cara kita susun ada. Cara susun ada. Cara makan tidak lagi. Buat masa ni kita sekejap kita tengok macam mana. Okay. Zaitun A. Hariri, kacang panjang mentah ke? Ya, mentah, saya. Ya, mentah. Dia buat macam ulam ni yang sebenarnya. Kacang panjang ni semua. Saleha Baba tanya, kedai kat Bandar Baru Uda ke Bella? Ya, saya. Bakery kita punya authorized agent ataupun agen sah kami di Johor Bahru. Bakery Sutera Rasa Cake House di Bandar Baru Uda. Okay, boleh visit bakery-nya di sana. Okay. Siti Zaliha Saleh, sedapnya terliu tengok nasi goreng Thai Puan Zaidah dan dengan mangga muda kan. Memang menyelerakan lah. Tengok ni dia punya plating bukan main. Penuh There you go. Tu dia. Okay, look at that. Ui. Zaharia Uthman, cara nak makan gaul kan semua sekali dengan nasi, kenyang. Cara dia is waktu tak makan, tapi ada jugalah masing-masing dia makan selai-selai. Ada cara yang dia makan, you kena gaul semua. Itu baru you rasa masam dia untuk keseluruhan pedas semualah. Liz Muzarif kata ala-ala nasi ambeng. Banyak aksesorisnya. Thai nasi goreng so yummy. Kan. Yang ini adalah nasi goreng belacan Thai. Okay, sekejap. Satu cara lagi is where you boleh. Macam mana tu Kak Zaidah? Ada lagi satu plating ni. Sedapnya Kak Zaidah baru tengok. Nanti lepas ni boleh tengok balik. Yes, Faridah Hanif. Ni satunya cara macam ni. Satu lagi is sekejap lagi kita gaul dia. So boleh tengok lah terus gaul lah Kak Zaidah. Terus makan. Sedap ni. Hari ni Kak Zaidah pakai beras basmati. Ni untuk makan dua orang ni kalau seorang makan tak larat nak habiskan. Kan ayam dia punya portion je dah macam sama saiz dengan nasi tu. Puas makan ni. Ini satu cara lagi yang dia makan macam ni ya. So kita campurkan. Orang banyak makan ulam dia. Orang Thailand ni dia banyak makan ulam. Dia suka ulam-ulaman. Sehat pun sehat. Okay, yang tu kita terus. Lepas tu dia suka makan masam. Thailand dia suka makan masam ya. Kalau tak masam, dia macam bukan
tak boleh makan kot. Ini salah satu cara. Okay. Ha. So. Okay. Waktu you nak makan nanti. Makan sekali semua. Waktu nak makan nanti gaul lah. Gaul. Wow. Macam nasi kerabu lah. Mm-hmm. Ya, macam nasi kerabu. Kita campurkan semua Nasi kerabu pun. Terus makan. Ni yang you rasa masam. More tu masam lah ya. Nasi goreng ni masam ya. Pedas. Sebab ada cili. Itu dia. Itu dia cara ni. Selesai dah untuk nasi goreng Thai. Belacan Thai. Belacan Thai ala Kak Zaidah hari ni. Ada puan orang ni, ada tetamu juga. Ada yang kita boleh bagi hari ni. Langkah kanan dia hari ni. Thank you so much. Ada selesai juga. Ada kajam. Lalu, nak beri tepung dengan chicken chop. Thank you so much. Periuk-periuk yang kat atas cantik. Itulah, yang tu kita pakai. Some collection lah, ya. Some collection untuk live. Yes. Okay, there you go. Kita punya nasi goreng belacan Thai. Okay, ala Kak Zainal. Penyediaan dia very easy. Mm-hmm. Dia punya rencah is you guna macam sambal belacan lah. You guna sambal belacan untuk goreng nasi dia. Okay, alhamdulillah selesai kita punya menu untuk hari ini. Yes. Malai Mariam. Nak request kelas PJJ yang baru dan kuih legend. InsyaAllah kita tengah masih usahakan untuk tambahkan lagi silibus-silibus PJJ. Pada yang lambat sikit dapat, minta sabar ya sebab kita tengah uruskan, kita tengah susun semula sebenarnya. PJJ tu. Okay, so siapa yang masih belum dapat tu, hold on tight. Okay. InsyaAllah nanti you akan dapat. Jangan risau. Memang ada. InsyaAllah. Okay. JK. Enak sungguh. Yes. Memang enak. Yes. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. Simple. Selalu kita makan nasi goreng. Hanya nasi goreng macam tu je. Paling-paling pun dengan ayam goreng. Ya. Tapi kita jarang letak. Letak dia punya. Apa ni. Lauk. Ataupun dia punya. Ulam-ulam ni. Ya. So you can tambah sikit ulam. Macam inilah. Ya. Ini memang masam. Sebab Thailand dia tak jauh dari masam. So mangga dia pun sedap. Mangga dia masam-masam lemak lah. Okay, thank you so much semua. Siapa yang tuning in today, InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari esok waktu yang sama. InsyaAllah dengan menu Thai lagi. Menu Thai lagi ya. Okay, thank you besok so much. Besok je lah menu Thai. Minggu depan dah tak ada lah ya. Makan pula orang asyik Thai ya. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.